Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita jumpa lagi bersama saya Efri Nardiansa. Dan hari ini saya berada di kilometer 0 di Sabang ya, Banda Aceh ya. Dan pada hari ini cuaca yang sangat-sangat cerah membuat saya bersama kameramen saya hari ini ya, Bang Nofri, jalan-jalan ke Banda Aceh dan cukup luar biasa di hari ini. Baik, nanti saya akan jalan-jalan kira-kira kemana? Saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan di sekitaran kilometer ini. Sekarang saya sudah berada di Power ya, di kilometer 0. Dan seperti yang kita lihat di sini yang meresmikan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak H. Tri Sutrisno pada tanggal 9 September 1997, cukup lama sekali ya. Jadi buat Anda yang penasaran, yang belum pernah ke kilometer 0 dan belum pernah datang, berarti Anda belum jadi warga Indonesia dan Anda harus tahu kilometer 0. Sekarang saya sudah berada di atas ya, di atas tower, sudah paling ujung dan kita jalan-jalan. Ayo ikut saya. Di sini kita akan mengetahui berapa titik nolnya itu berapa. Oke, di sini ditulis sebelah sini ya. Nah, di sini tergantung untuk posisi geografis kilometer nol Indonesia. Sabang itu di lintang 0,5 derajat 54 ya, 21.42 lintang utara. Terus bujurnya 95.13.00.50 BT, tingginya 43.6 meter MSL. Posisi geografis dalam elipsoid WGS84 ya. Dan di sini penentuan posisi geografis tubuh kilometer nol Indonesia di Sabang ini di ukur oleh para pakar BPP teknologi dengan menerapkan teknologi satelit global positioning system GPS ya, itu pada tanggal 24 September 1997. Seperti yang kita lihat bahwa di sini itu ada beberapa binatang yang sangat akrab dengan manusia di sekitar sini karena sudah terbiasa mereka memberikan makanan, termasuk seperti monyet yang kita lihat di belakang ya. Dan di sini bukan cuma monyet saja, tetapi ada juga hewan lainnya seperti babi. Namun untuk saat ini babi dia tidak memunculkan, jadi tetapnya hanya monyet saja ya. Kita ya, inilah pemirsa. Ini adalah Bang Nofri, rekan saya. Ngajak pulang, waduh, takut dia ya. Nah, ya, ya kita akan segera pulang, tapi tampakkan wajah Anda dulu ya. Takut kelihatan logonya ya. Ya. Sampai jumpa. Pemirsa, kita mau pulang bersama Bang Nofri jalan-jalan dari kilometer 0 dan sekarang kita nggak tahu menuju kemana lagi ya. Oh, ke pulau berikutnya. Dari tadi kameraman saya tersenyum terus ya. Nah, inilah apa?
itulah yang namanya pulau apa itu? Rubia. Pulau Rubia ya, karena saya nggak tahu, jadi kameramen saya yang lebih tahu ya. Nah, di Pulau Rubia itu hanya sebuah pulau, namun di sana lebih bagus untuk rekreasi, dan Anda harus pergi ke sana jika Anda berlibur atau datang mengunjungi kilometer 0 ya. Dan baik, saya akan jalan-jalan lagi. Pastinya Anda harus ikuti terus perjalanan saya spesial untuk kilometer 0 hari ini ya, bersama kameramen saya Bang Nofri Ardiansyah. Ini sangat terlihat kota Sabang ya, yang sangat jauh di sana, dan itu sangat indah jika kita datang pada malam hari di sini untuk melihat kota Sabang. Ya, kameramen saya sudah meringis-meringis kepanasan sepertinya ya. Nah, teman-teman, sekarang saya berada di Gampang. Gampang itu adalah tempat penginapan juga ya. Ya, sekedar promosi untuk teman-teman semuanya. Dan penginapan Gampang itu cukup mewah sekali, mungkin termewah di sekitar kilometer 0 ya. Yang kita lihat di Gampang ini dikelilingi Gampang ya, mohon maaf ya Pak produser ya, dikelilingi gunung dan cukup luar biasa ya. Jadi untuk Anda yang sedang berlibur atau mengunjungi kota Banda Aceh, jangan lupa mampir di kota Sabang. Di sini juga kita bisa lihat pemandangan-pemandangan bawah laut batu karang ya. Dan seperti yang saya lihat dan Anda lihat lewat kamera kami, di sini cukup menjanjikan untuk tempat-tempat pariwisata. Bahkan orang-orang bule ya, orang-orang asing datang ke sini hanya untuk datang ke kilometer 0. Hati-hati untuk kameramen saya, jangan ke belakang nanti ketegur laut gimana. Nah, perjalanan saya di Sabang di kilometer 0 ini masih panjang sekali. Jadi Anda harus ikuti perjalanan saya terus untuk wisata kuliner dan lain sebagainya. Dan juga untuk pernik-pernik, untuk souvenir-souvenir pasti kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kemana-mana, tetap di jalan-jalan kilometer 0.